ambilnya baik, anaknya baik, harganya ringan. Piro Pak Du, piro Pak Du? Ini harga 37. Itu dua barang benar lah karena. Karan cemplene iki Pak Du. Iya, telu pintu sak cemplene. Cemplene piro kabeh Pak Du? Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh. Oke kawan, jangan lupa Yubis channel, subscribe dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Kembali ketemu dengan Yubis channel. Kali ini saya berada di Pasar Terpadu Srengat. Kita akan telisik, kita akan tengok-tengok harga untuk pekan kali ini. Makanya ikuti saya terus dulur. Yang belum subscribe, monggo nyenan subscribe. Jangan lupa sebar sebanyak mungkin video saya. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Oke dulur, monggo ikuti saya terus. Oke dulur, ini juga kita mau tanya-tanya ke masnya ini. Sepertinya kok kenal saya ini. Selamat pagi, Mas Nur. Oh, nggih. Kebetulan kok ke sini Mas Nur, apa bawa dagangan juga ya? Bawa 4 ekor. 4 ekor. Sudah sering ya Mas Nur? Maksudnya setiap pasaran ke sini. Oh, ngoten. Oh, ini kita lihat 4 ekor nggih Mas Nur. Ternyata dulur kita sendiri yaitu bosnya Cokro Kembang juga sering ke Pasar Terpadu Srengat dulur. Nah, nanti update harga nggih Mas Nur. Nanti bisa disebutkan harganya biar setengah, yang ini ya Mas Nur. Ini 3,5 dulur harganya. Jadi nanti Pak Yayan. Nah, bisa nego ya Mas Nur. Bisa nego dikit, nanti saya sertakan nomor HP-nya Mas Nur. Ini asli Srengat nggih, tepatnya di juga desa Selokajang. Nggih. Sing abang piro Mas Nur iki Mas Nur? 27 Mas. 27 bisa nego dikit. Ini. Seperti ini dulur. Memang rame sekali. Mas Nur seminggu ping pira Mas Nur? Sampean yang dene Mas Nur. Kadang ya 4 kali. Seminggu 4 kali. Setiap hari kliwon di sini. Oh, di sininya. Selain di sini? Di Moro, Cangkring. Oh, di Moro juga Cangkring. Jadi dulur, jadi selain di Pasar Terpadu Srengat ini, masnya ini, Mas Nur ini juga ke Pasar Timoro, juga Pasar Cangkring. Jadi kalaupun di sini cuma kliwon nggih Mas Nur. Kliwon cuma kliwon. Dulur-dulur yang lainnya ini bisa rame seperti ini juga kliwon Mas Nur. Kliwon cuma ini, kliwon. Nah, ini bersamaan ada kontes kambing PE. Jadi agak rame. Oh gitu. Kalau tidak ada kesamaan itu ya ada, tapi nggak terlalu rame seperti ini ya Mas Nur. Nah, menang kita lihat dulur. Memang kali ini memang sangat-sangat rame dulur. Jadi pedagangnya juga sangat rame sekali. Nah, seperti itu. Ini harga tadi sudah tahu. Nanti kalaupun ada rekan-rekan yang membutuhkan untuk potong ataupun gimana, siap nggih Mas Nur ya, nanti direkam lagi. Nanti siap. Saya sertakan nomor HP jenengan biar dulur-dulur
yang memantau Yogis Channel bisa menghubungi jenengan gitu Mas Nur. Ini anaknya umur 3 bulan Mas. 3 bulan. Ini laki ya mana? Jantan ini. Oh, ini lah dulur. Mas Nur ini memang sehari-hari beliau berkecimpung di perkambingan begitu. Jadi selain di pasar terpadu Serengat, beliau juga ke pasar Timoro, juga pasar Cangkring, gitu Mas Nur. Terus sekali lagi buyarnya nanti sekitar jam berapa Mas Nur? Jam 11 sudah mulai buyar gitu Mas Nur. Sudah mulai. Pulang, tadi datangnya Mas Nur? Tadi datangnya jam? Jam 8. Oh ya, itulah dulur. Jadi pasar terpadu Serengat sini itu jam 8 sudah mulai kumpul para pedagang. Nanti buyarnya sebelum zuhur. Jadi jam 11-an ya Mas Nur ya. Oke, Mas Nur, sekian dulu. Terima kasih atas informasinya. Semoga lancar selalu. Nanti saya sertakan nomor HP panjenengan. Itulah dulur. Bincang-bincang kita adu harga dengan pedagang, salah satu pedagang yang saya temui di pasar terpadu Serengat Blitar. Nanti panjenengan bisa langsung menghubungi Mas Nur. Beliau siap, umpama nanti panjenengan membutuhkan untuk akikoh ataupun memang untuk hajatan apa, beliau siap. Ngoten nggih Mas Nur? Oke, iya, assalamualaikum Mas Nur. Waalaikumsalam. Oke, dulu memang seperti inilah. Harga obrol sangat ramai sekali situasinya. Oke, dulur, kita tanya ke salah satu pedagang update harga untuk minggu ini. Monggo. Oke, kita tanya ke bapak-bapak ini. Sugeng enjing, Pak. Saking Yogis Channel menika nggih. Nggih. Ngapunten, Pak, menika kok ruame sangat menika memang pas pasaran ngoten nggih. Pas hari ini barengi anu, Mas. Barengi lomba ngebubur. Oh, ngoten. Oh, nggih. Daleme mriki iki mawon napa? Nggih. Oh, nggih. Beto pinten, Pak, niko? Beto sekawan. Sekawan. Salah ngeling niki nggih, Pak, nggih. Nggih. Oh, nggih. Ini dulur, update harga untuk bapaknya. Nanti kita perkenalan dengan beliaunya. Ini memang pedagang kambing yang biasanya juga membawa dagangannya di pasar terpadu Serengat. Ngoten. Apunten, Pak. Saderengipun panjenengan asma sinten, Pak? Bas Tommy. Pak Bas Tommy nggih. Oh nggih, saking Serengat mriki mengke mawon. Nggih. Nggih. Menika babonan, Pak. Babon. Nggih, babon. Babon. Niki meteng napa mboten, Pak? Meteng nggih niki, Pak. Oh. Lah menika bapakipun. Pasti, Pak. Nggih, Yogis Channel menika, Pak. Nggih, menika ngoten. Riyen menika bapakipun. Menika pinten, Pak? Reginipun mangganten niki, Pak. 50.000. 50.000 nggih. Kenging nego nggih, Pak. Nah, itulah dulur. Nanti saya sertakan nomor HP-nya Bapak Bastomi beserta sedulur menika. Nah, kalaupun panjenengan membutuhkan 38 bawa anak 1. Nah, ini nanti kita sertakan di sini. Kalaupun dulur-dulur ada yang membutuhkan, nah, kapan waktu bisa menghubungi. Ini dulur, situasi di pasar hewan terpadu Serengat kali ini sangat ramai sekali dulur. Jadi kita lihat-lihat ini bapaknya. Oke, kita ambil tadi. Sangat ramai sekali dulu. Ini memang situasinya juga sangat luas dulu. Jadi sangat ramai sekali. Pak Agus juga lagi lenong-lenong ke sini. Sampai sering ya Pak Agus nyari ini, Pak Agus ya?
Jadi dulan-dulan ngono bagus ya. Sehat kabeh toh, bagus. Alhamdulillah. Ini memang beliau ini tidak jauh dulur dari sini, dari pasar terpadu ini arah ke timur. Gitu. Oke, Mak Agus, keliling-keliling dulu nggih. Monggo. Biasane ndak gedhi kira mage. Anake loro itu, api-api karo loro. Harga kopial iki. Ambilnya baik, anaknya baik, harganya ringan. Piro piro Pak Ndu, piro Pak Ndu? Ini harga 37. Bisa tahu. Itu dua barang benar lah karena. Karoan cemplene iki Pak Ndu. Iya, telu pintu sak cemplene. Nah, cemplene piro kabeh Pak Ndu? Kabeh piro cemplene? Dua. Harga 37. Jantan cemplenya. Ini namanya Pak Den Bendu dari kota Blitar langsung. Dirmangnot. Ini nih kalau bodoh tangan. Aku lo dok kami. Lagi jangkat iran. Apa ini bisnis kajal? Itulah ulur. Jadi memang para segar pedagang itu makannya awet enom dulur. Jadi ini cetuk bolo, guyon gitu dulur. Untuk Betul. Ini pedagang lama sekali dulur. Saya masih kecil, beliaunya sudah malang melintang di kambing ini. Mas Bendu, asli. Asli dari tahun 75 ini mulai anu. Dagang kambing. Nah, tenang dulur, itulah. Oke. Lancar selalu Mas Bendu. Nggih, sukses. Oke, dulur. Kita keliling-keliling melihat dagangan di sini. Nih, memang rame dulur. Betul-betul rame sekali. Oke dulur, terima kasih telah mengikuti Yogis Channel. Semoga saja video ini bermanfaat tentunya. Dan jangan lupa sekali lagi dukungannya dengan cara memberi subscribe dan sebar banyak mungkin video saya. Oke dulur, kita lanjut di Pak Insya Allah di lain kesempatan. Oke, assalamualaikum.